Warga saling berebut mendapatkan paket sayur dan buah gratis yang dilakukan pemerintah Kota Semarang melalui Rumah Sakit Daerah Wongsonegoro pada Minggu pagi di Arena Car Free Day Jalan Pahlawan Semarang. Sebanyak 2.900 paket sayur dan buah diberikan secara gratis kepada warga Kota Semarang sebagai bentuk kampanye hidup sehat makan sayur dan buah yang digalakkan pemerintah Kota Semarang. Jenis sayur yang dibagikan adalah sawi serta boros. Sedangkan untuk buahnya adalah apel dan pisang. Dari data Kementerian Pertanian, tingkat konsumsi masyarakat dengan sayuran dan buah di Indonesia masih rendah dan cenderung menurun.